Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Satu dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang, kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang, kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ah, ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu, di mana mereka berada, dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, jam dinding ibu di... Maksud ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini mas, uangnya. Loh, kebanyakan bu. Belanjaan ibu cuma 20 ribu aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Ah, nggak apa-apa, Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu agak asin ya? Gitu ya? Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung.
hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Baiklah, kita mulai acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 14.03. Ini berarti adalah jam waktunya kita curhat. Jam waktunya kita saling berbagi. Di sini kita bisa nantinya bebas untuk saling berbagi masalah atau kedukaan atau juga sesuatu hal yang mungkin mengganggu pikiran kita. Di sini akan menjadi lebih enteng karena di Caregiver Counseling nomor 18 ini bersama Alzi tentunya pada siang hari ini kita akan banyak ngobrol, banyak sharing, banyak curhat. Untuk Bapak Ibu yang baru saja datang di siang hari ini, jangan khawatir nanti kalau misalnya memang harus ada yang pergi atau dan sebagainya, karena event dan session siang hari ini kami rekam, nanti bisa ditonton di YouTube Alzi. Ada apa hari ini? Tentunya kita sudah menyiapkan rundown acara yang menarik, yang inspiratif. Nama saya Fena Anissa, saya akan menjadi host pada siang hari ini. Dan hari ini juga telah hadir narasumber kita. Nanti kita akan ngobrol dengan Ratu Tita Puritama, seorang caregiver yang kita akan nantinya bicara dari hati ke hati bagaimana pengalaman sebagai caregiver. Juga telah hadir Ibu Soraya Salim pada siang hari ini yang nantinya sudah siap ya untuk menampung dan juga untuk memberikan counseling bagi para caregivers. Dan tentunya juga sudah hadir juga Kak Amalia Fong Utomo yang pada siang hari ini juga nanti akan menjelaskan juga ya, saya sebelum nanti akan memulai acara ini, saya juga akan memberikan kesempatan kepada Kak Amalia Fong Utomo sebagai Deputy Executive Director Alzi untuk memberikan juga keterangan mengenai sesi counseling ini. Mungkin saya langsung aja ya memberikan kesempatan kepada Kak Lia ya. Silakan Kak Lia. Terima kasih Kak Fena, halo, selamat datang semua, ini para sahabat Alzi di sini dan terutama caregiver dan keluarganya di sini. Selamat datang di sesi Caregiver Counseling ke-18 Alzheimer Indonesia. Untuk yang sudah pernah ikut sesi Caregiver Counseling ini adalah transformasi, next slide, transformasi dari caregiver counseling yang biasanya dulu kita lakukan di Ruki, di ruang komunal Facebook. Dan sekarang di masa pandemi kita switching ke online. Jadi sesi Caregiver Alzheimer Indonesia, satu bulan kita caregiver meeting dengan pembekalan, banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh para relawan narasumber buat Alzi. Dan di bulan berikutnya kita punya sesi curhat ini. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita punya grup WhatsApp, tapi sebetulnya senang banget kalau kita ketemu bareng ya, ketemu muka, terus bisa ngobrol, dan bisa di ruang aman. Jadi caregiver counseling Alzi kali ini, kita berada di ruang aman, karena biasanya kita streaming ke YouTube sampai sesinya, sebelum sesinya dimulai, tapi kali ini kita akan rekam dan tetap sesi counseling dengan para sahabat Alzi Caregiver nanti tidak kita rekam dan tidak kita streaming gitu. Jadi
silahkan curhat, di sini tempatnya. Next, seperti dari sesi caregiver yang lalu, ini akan aku share beberapa take out, gitu, beberapa kesimpulan. Apa yang dirasakan para sahabat-sahabat Alzi caregiver di sini dan keluarganya tentunya. Misalnya dari sesi yang lalu adalah hope, ya, harapan para teman-teman caregiver di sini tuh seperti apa sih gitu. Di sini banyak sekali banyak sekali caregiver yang berharap tidak pikun atau tidak terkena demensia. Dan yang kedua juga mereka ingin sekali paham ODD. Ada apa sih yang dipikir ODD? Kenapa seperti itu? Mereka ingin sekali paham karena perubahan perilakunya membuat mereka tidak paham dengan ODD yang mereka rawat. Kemudian next juga mereka mengalami perasaan pain gitu. Sakit rasanya gitu ya. Sakit ini terbagi dalam hal fisik dan juga psikis. Ini banyak sekali contohnya. Nah, itu yang banyak kita rasakan dan terutama di caregiver. Jadi kemarin juga menjadi salah satu curhat dari teman-teman caregiver. Dan kemudian juga ada fear, ketakutan gitu ya. Dengan semua pengalaman ini menjadi caregiver banyak sekali yang bertanya dan juga takut bahwa ini adalah keturunan. Kalau nanti keluargaku seperti itu, orang tuaku atau kakek nenekku seperti itu, aku kayak itu gitu juga nggak ya? Keturunan nggak ya? Genetis nggak ya? Itu banyak sekali yang juga dipertanyakan dan fear, takut ditakuti. Dan yang kedua juga takut dosa. Ya, takut dosa karena tentu saja dalam hal merawat, kita kadang-kadang juga karena ada tantangan tadi ya, psikis dan juga fisik gitu, mungkin kita melakukan beberapa yang kita rasa tidak pada tempatnya, dan kita jadi takut dosa gitu. Jadi kesimpulan dari sesi yang lalu adalah, itu ada dua pendekatan. Next. Yaitu kita bisa tetap menggunakan pendekatan humor, ya, pendekatan yang untuk memberikan sedikit humor terhadap perawatan kita sehari-hari untuk membuat kegiatan itu menjadi lebih rileks, gitu. Itu tetap bisa menjadi salah satu tips dari sesi yang lalu. Dan juga yang kedua adalah tetap maintain, tetap melakukan kegiatan, memberikan kegiatan untuk ODD yang masih bisa berkegiatan, gitu. Jadi mungkin sedikit modifikasi, tetapi ini tetap perlu memberikan meaningful engagement antara ODD dan juga keluarga caregiver. Dan terima kasih banyak. Sekali lagi itu kesimpulan dari sesi yang terakhir. Dan sekarang aku ingin berterima kasih juga di sini untuk Kak Aya yang sudah hadir di sini dan Kak Vena yang membantu kami dan para relawan Alzi. Enjoy the session, silahkan curhat, keluarin semuanya sambil ngabuburit. Terima kasih. Terima kasih kali ya. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, seperti biasa kita harus senam dulu nih. Kita harus mengikuti senam bersama Kak Leli, senam risk reduction bersama Kak Leli. Silahkan Kak Leli, kita akan mulai senam bersama ya teman-teman ya semuanya, supaya lebih semangat nih kita. Siap, let's go. Thank you.
Baiklah, kita udah agak segar ya. Terima kasih loh Kak Leli dengan semua senam-senamnya yang sangat bermanfaat dan juga bisa dibagikan ke seluruh anggota keluarga kita. Bisa dipraktekkan di setiap saat dan juga bisa memberikan manfaat yang sangat baik bagi kesehatan kita. Nah, gimana nih untuk para caregivers yang sudah hadir pada siang hari ini beserta keluarga, semua teman-teman yang hadir di sini, kita akan mulai nih sekarang sesi curhat yang pertama. Nanti teman-teman bisa ikutan curhat di sesi bersama Kak Aya ya. Tapi yang sesi yang sekarang ini saya ingin langsung ngobrol-ngobrol dulu nih dengan seorang caregiver yang mempunyai pengalaman mengasuh ayahnya. Bagaimana perjalanannya, bagaimana suka dukanya, jatuh bangunnya. Ini adalah sesuatu yang mungkin juga kita alami. Pertanyaan yang sering kita tanyakan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kalia ya, semua kegalauan, kerisauannya mungkin bisa kita bagikan bersama di siang ini dan menambah kelegaan informasi dan juga wawasan yang kita butuhkan. Sekarang saya ingin memanggil our speaker. Ini adalah Ratu Tita Kuritama, seorang caregiver dan juga adalah Korwil dari Alzi Semarang ya. Halo Kak Tita. Hai Kak Vena. Aku rawat dulu. Aku Korwil Malang. Malang. Oke. Terima kasih atas ininya ya, atas perbaikannya dari Malang ya, Kak Tita ya. Ini Kak Tita lagi di Malang berarti ya sekarang ya. Iya, lagi okay. Di Malang. Jadi senang banget nih hari ini semua teman-teman yang hadir di sini dari Nusantara dan juga dari luar negeri juga kita bersama bersatu di sini ya untuk saling berbagi cerita. Nah, ini Kak Tita nih hadir pada siang hari ini karena ingin berbagi cerita kan. Kita mulai dari awal dulu deh Kak Tita. Jadi gimana ceritanya ini kan Kak Tita, saya tahu bahwa mempunyai pengalaman sebagai caregiver ayah Anda ya, yang sekarang sudah almarhum ya. Iya, udah almarhum. Okay. Jadi gimana ceritanya dulu deh, mungkin cerita dari pertama ketika ayah didiagnosa menderita Alzheimer. Jadi selamat siang semuanya, teman-teman dari seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Jadi waktu itu ayahku terdiagnosa demensia Alzheimer di umur 65 tahun. Jadi dari dulu tuh ayah tipikal orang tua yang disiplin, keras, dan cukup temperamental lah gitu. Terus penyebab demensia Alzheimer-nya itu ternyata ayah kena post power syndrome dan ada post stroke gitu loh. Padahal waktu muda dulu ayah itu adalah seorang atlet lari gitu kan. Jadi nggak pernah sama sekali sakit, nggak pernah sakit stroke, tapi ternyata setelah di MRI, katanya pernah post stroke gitu loh. Dan karena dulu juga temperamen, kita ngerasa ya itu hal yang biasa gitu kan. Tapi kok makin lama kok marah-marahnya makin nggak jelas gitu. Makan, dan marah-marahnya tuh jadi ke lebih hal-hal yang sederhana gitu loh Kak Tena. Gitu kan. Jadi kayak misalnya nih contohnya, misalnya mamaku berangkat arisan diantar sama ayah. Pamitan gitu kan, pamitan. Terus pulang arisan, katanya mamaku langsung dituduh, mamaku tuh kelayapan, lupa waktu, gak tahu diri. Terus ayah tuh yang langsung marah itu marah besar gitu loh, padahal berangkat arisan itu pamitan gitu loh. Terus dari marah besar tadi, langsung mogok makan, terus mengurung diri. Pokoknya lebay lah ya kalau dia bilang. Kalau dipikir-pikir kan, udah lebay banget gitu loh. Tapi ternyata, ya dari situ awalnya kita ngerasa itu hal yang biasa, ternyata ya ada yang nggak benar gitu kan, ada yang nggak benar dari situ. Sampai akhirnya apa tuh titiknya di mana Tita dan keluarga kemudian akhirnya memeriksakan ayah nih kayaknya ada yang nggak benar nih gitu kan, sampai akhirnya mendapatkan diagnosa Alzheimer. Jadi awalnya itu kita kayak nggak sengaja gitu loh, ayah itu sempat yang terbentur tiang jemuran, tiang besi Kak Vena, tiang jemuran, terus kita yang yuk kita bawa yuk ke dokter yuk, jangan nanti takutnya ada memar atau ada apa gitu kan. Tapi di situ itu dokter itu langsung bilang, wah ini ayah dikasih pertanyaan-pertanyaan sederhana udah nggak bisa jawab gitu kan. Terus disuruh MRI, ya kita nurut aja. Ternyata dari hasil MRI udah kelihatan lah gitu kan, yang besar otaknya udah menyusut gitu. Dan dokter langsung bilang ini Alzheimer, padahal kita sama sekali nggak tahu apa itu Alzheimer gitu kan. Terus pulang juga udah disuruh minum obat yang langsung
banyak banget gitu kan. Ternyata, tapi keluarga kita ngerasa, apa sih ini Alzheimer kok kayaknya nggak ada efeknya gitu lah. Apalagi kan fisiknya ayah masih oke gitu, fisiknya masih sehat gitu. Terus keluarga juga sempat denial, ah kita berhentiin aja yuk obatnya gitu, kayaknya nggak ada progres apa-apa gitu. Tapi ada kena gong, ayah itu yang sempat kita liburan, pas itu ada nenekku tuh meninggal gitu loh Kak Kena. Nenekku meninggal di Bandung, itu tahun 2015, dan ayahku tuh hilang di Bandung, dan ketemunya di Jogja. Hilang di Bandung, ketemunya di Jogja. Iya, itu gimana ceritanya itu, Nisa? Nisa, berarti naik apa tuh beliau dari Bandung ke Jogjanya? Misterinya belum terpecahkan sampai akhirnya ayah meninggal. Juga ya akhirnya ditanya. Iya, kita nggak bisa kulik gitu loh. Iya, terus kita pokoknya setelah gongnya ayah hilang itu, dari situ penurunannya makin merosot gitu kan. Penurunannya masih makin merosot, dan tiap marah-marah itu pecah-pecahin barang gitu. Terus tiap marah-marah juga tuh selalu ambil pisau, ambil senjata tajam, tapi untuk menyakiti dirinya sendiri gitu loh. Dia tiap ayah nggak puas sama jawaban orang di rumah, tiap ada yang nggak sesuai dengan keinginannya, dia selalu merasa, ya udah nih bunuh aku aja kayak gitu loh. Jadi ada dramanya di situ gitu kan. Terus ya ayah juga udah mulai tambah ada halusinasi gitu kan. Terus tiap jalan itu selalu merambat di tembok seakan-akan ini aku mau jatuh gitu. Terus pakai baju berlapis-lapis, terus mandi dalam satu hari itu udah tidak terhingga lah ya, udah berkali-kali gitu. Terus yang paling parah, ayah buang air di seluruh penjuru rumah. Jadi dia ayah udah nggak bisa bedain di mana itu toilet gitu kan. Jadi ya buang air ya langsung di ujung jendela, di ujung pintu gitu, dan capek banget lah pokoknya. Kita untuk mendapatkan gambarannya di rumah nih, itu di rumah tuh ada berapa orang kita? Jadi ada ibu kan, kita anak, berapa anak tuh di rumah yang memang harus menjadi caregiver dari keadaan ayah. Jadi di rumah itu cuma ada dua orang, aku sama mamaku gitu. Kebetulan aku 4 bersaudara, tapi 3 kakakku semuanya sudah berumah tangga gitu kan. Dan ya cuma berdua, jadinya tiktokannya sama mama berdua gitu. Ada mbak yang bantu juga kan, tidak turun tangan dalam yang bantu ayah juga kan Kak Kena. Jadi ya pure yang megang ayah itu ya aku sama mama kayak gitu. Iya. Aku sebetulnya bisa relate dengan ceritanya Tita, karena aku juga memang pernah mengurus ayah gitu. Tetapi memang ayah aku termasuk yang mild, sepertinya kalau dengar cerita Tita ya gitu ya. Karena ayah aku tuh tipenya yang memang diem gitu kan, kemudian bengong dan sebagainya. Nah kalau Tita kan tipe yang agresif. Nah jadi ya ingin tahu juga sih Tita, dari perjalanan ini kan kebayang ya bahwa tadi 65 tahun, kemudian penurunannya langsung drastis. Berapa tahun akhirnya Tita harus mengurus ayah, dan apa momen-momen yang menurut Tita tuh kayaknya menjadi poin yang terendah lah gitu ya, kayaknya perasaan Tita aduh gimana lagi ya gitu, ada nggak? Iya, dari ayah hilang itu sih Kak Fena, jadi kita ngerasa ya ampun kok bisa ya ayah, maksudnya kita ngerasa ya ayah masih bisa komunikasi, tapi kan kita nggak menyangka kalau sampai hilang gitu kan. Dan kita nggak bisa nemuin, pas itu tuh hilangnya 4 hari Kak Fena. Jadi hilangnya di Bandung, ketemunya di Jogja, ayah nggak membawa tanda pengenal sama sekali, dan uangnya itu juga masih utuh gitu kan. Terus dan kita ya setelah penurunan drastis itu, setelah ayah ketemu, kita ngerasa capek banget kan, terus kita mau kemana lagi gitu kan. Terus dan pasti ada judgement kan, judgement dari tetangga, karena ayah pas itu kan berbuat kasarnya tuh udah sampai ya tangisan, apa aku sama mama sampai nangis tiap hari gitu kan. Keluar tetangga pasti tahu gitu, kok marah-marah terus kok istilahnya kok berantem nggak damai gitu kan, ada apa gitu. Tapi keluarga dan tetangga nggak bisa masuk ke dalam istilahnya dalam zonanya ayah ini gitu kan. Gitu. Terus ya akhirnya aku sama mama capek banget, burn out. Terus ada salah satu tetangga yang nyaranin, yuk bawa aja ke rumah sakit jiwa Lawang gitu kan. Ada salah satu rumah sakit jiwa yang di dekat Malang nih Kak, di daerah Lawang. Kita udah mikir,
Hah, masa sih kok sampai ayah kayak gini dibawa ke rumah sakit jiwa gitu kan. Terus tapi lo enggak kok, ternyata di sana itu ada istilahnya ada tempat perawatan khusus untuk lansia dan merawat orang khusus untuk demensia aja. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi itu menginap putita di sana, apa ayah diinapkan di sana atau iya. Oh, diinapkan. Iya, diinapkan. Jadi waktu itu kan ngeliat case-nya juga kan. Ngeliat case-nya ayah, karena pas itu lagi puncaknya ayah tuh mecahin semua barang-barang di rumah, terus bawa pisau, kayaknya udah deh kita bawa ke sana gitu. Terus sama dokter di sana, oh ini kita coba rawat dulu ya, karena kan ada perilaku agresifnya ayah kan yang kita nggak bisa kendalikan, karena takutnya mungkin 1 jam 2 jam tenang tapi nanti meledak lagi gitu kan. Terus akhirnya diinapkan di sana. Tapi Kak, dari situ tuh aku justru malah banyak banget belajar gitu loh. Karena yang pertama aku ketemu sama orang dengan demensia yang lain kan. Jadi aku belajar, oh ternyata banyak loh yang orang yang case-nya kayak ayah gitu. Dengan tapi yang berbeda-beda ya, yang ya ada yang diem, ada yang anteng, terus ada yang background-nya ceritanya itu begini-begini. Jadi aku malah banyak belajar gitu loh di situ. Tapi merawat ayah sempat dirawat di sana itu bukan berarti yang sampai istilahnya dikurung atau kayak gimana, itu enggak. Jadi yang keluarga mau datang tiap hari itu enggak apa-apa gitu loh. Jadi aku yang justru riwariwi ke sana gitu kan. Justru riwariwi ke sana. Aku banyak belajar di sana. Lah, dari situlah aku malah banyak belajar. Jadinya setelah ayah pulang gitu, aku mencoba menerapkan apa yang ada di rumah sakit, aku terapkan di rumah gitu. Jadi aku mau sebentar Tita, aku penasaran. Jadi apa titiknya dari rumah sakit itu kemudian dibawa pulang? Maksudnya kenapa akhirnya udah bisa dibawa pulang? Karena memang sudah ada obatnya atau memang sudah ada treatment tertentu sehingga ayah sudah stabil dan bisa dibawa pulang? Ya, ya itu kan kebetulan rumah sakit pemerintah ya Kak, rumah sakit pemerintah, dan alhamdulillah juga pas itu tuh di cover sama BPJS. Lah, dari syaratnya BPJS ini ada aturan kalau maksimal boleh dirawat inap di sana selama 30 hari. Jadi apa namanya, istilahnya aku nggak tahu ya, entah itu harus pulang 30 hari PEP atau kayak gimana, pokoknya 30 hari itu ayah ya harus pulang gitu. Nanti ya kontrol bulanan lagi, andaikan nanti butuh dirawat lagi ya masuk lagi ya bisa gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang kita menuju ke bagaimana tadi kan ayah ya kita sudah cerita, tapi kita juga ingin tahu bagaimana sang caregivers nih ya, itu kan Tita dan juga ibu ya. Dari awal tadi kita cerita bahwa pertama ada denial gitu. Ini kok apa sih, kok kayaknya nggak apa namanya Alzheimer gitu, dikasih obat juga kayaknya nggak ngaruh. Kemudian ada rasa burnout. Kemudian tadi Tita bilang setelah ada di rumah sakit justru banyak pelajarannya. Jadi fasenya tuh seperti apa Tita sebagai caregivers, dan apa yang berubah setelah ayah tadi pulang dari rumah sakit? Sebenarnya sih perubahan signifikan bukan akhirnya ayah jadi nggak marah-marah gitu, enggak gitu kan. Ayah yang tadinya pecah-pecahin barang akhirnya bisa nggak pecah-pecahin barang, bukan, tapi justru malah ke aku dan mama bisa menghadapi ayah gitu loh, tahu apa yang harus aku lakukan ketika ayah marah-marah, justru di situ Kak. Jadi belajarnya tuh di situ. Misalnya nih kayak makin lama kan ayah ketergantungan tuh, mulai dari mandi berkali-kali, terus kita cross check, oh ternyata ayah dari mandi berkali-kali itu mandinya nggak benar gitu kan. Yaudah deh kita handle aja, kita yang mandikan lah. Mandikan itu kan pasti di awal-awal ada drama kan, ada yang berontak dulu, terus misalnya buang air, terus buang airnya gimana gitu. Oh ternyata nggak apa-apa loh, kan kita perasaan di awal masa iya sih ayah yang seorang atlet gitu kan, dulunya atlet, terus kita mau pakaiin pampers kan kayak nggak lucu aja gitu loh Kak, karena kan badannya ayahku kan tinggi besar gitu. Tapi ternyata oh nggak apa-apa loh, dari rumah sakit itu nggak apa-apa kalau misalnya memang ayah nggak bisa diarahkan buang air di tempatnya, ya nggak apa-apa pakai pampers aja gitu. Terus gimana sih cara pakai pampers itu gitu. Terus itu aku di situ belajar gitu loh, oh ternyata harus aku yang dari depan, terus yang mama yang dari belakang, kita pakai pampers, aku pegangin yang depan, mama yang belakang, kita peluk, terus sampai akhirnya direkatkan, akhirnya pakai celana. Misalnya kayak gitu kan, itu goalnya tercapai gitu, goalnya tercapai. Terus misalnya mau ke kamar mandi,
harus mandinya gimana? Oh, harus didudukkan di kloset. Karena kalau enggak kan kita basah semua kan. Ayah kan ada Parkinson, Kak. Ayah tuh ada Parkinson-nya, jadi jalan terus. Jadi kalau enggak didudukkan, ya ayah jalan terus. Gitu. Terus mandikan berarti harus didudukkan di kloset. Kita buka mulutnya, misalnya mau sikat gigi, kita buka mulutnya. Terus kita bilang, ya ini apa namanya, ayah mau sikat gigi dulu ya. Gitu kan. Harus komunikatif gitu loh, Kak. Harus komunikatif juga, karena kalau enggak ya bisa berontak gitu kan, karena kan sebenarnya kita juga harus sering-sering ngasih tahu apa yang akan kita lakukan gitu loh, jadi ODD-nya juga tahu gitu. Nah, dari proses pembelajaran Tita dan Ibu ya dalam menjaga ayah gitu, jika dibandingkan dengan kemudian fase dari ODD gitu ya, dari ODD ini, itu akhirnya gimana kalau kedengar cerita Tita jika di stop sekarang gitu, wah akhirnya Tita sudah bisa menangani ayah gitu. Tapi apakah betul? Maksudnya setelah itu ada apa lagi nih tantangannya setelah akhirnya Tita belajar dari yang dilakukan dari rumah sakit, kemudian terjadi apa lagi dengan ayah sampai akhirnya ayah kemudian meninggal ya? Iya, jadinya aku belajarnya ya. Dari situ kan aku belajar nih, Kak, oh ternyata ada step selanjutnya gitu kan. Kan dari belajar Alzheimer juga kan ada 7 step gitu. Misalnya aku jadi memahami, oh ternyata ayah di fase ini nih. Kalau masih yang marah-marah, masih tenaganya masih kuat, masih berusaha berontak terus, oh masih di tahap-tahap awal gitu. Terus makin lama makin ketergantungan kan sama kita kan, sama mama, sama aku. Makan nggak bisa sendiri, terus ke kamar mandi harus harus ada yang nemenin gitu kan. Pakai pampers, terus bahkan untuk pindah dari kursi santai mau ke kasur aja harus dibantu gitu kan. Makin lama makin menurun lah gitu. Ya aku berusaha menjalani hari-hari yang ada gitu kan. Cuman kan kita nggak bisa bilang, oh kayaknya nih 1 bulan lagi mau masuk ke fase selanjutnya gitu kan. Enggak kan, Kak. Gitu. Jadi ya nggak pernah tahu ujungnya sampai kapan gitu. Teman, ya jadi dari fase, aku tahu fase yang selanjutnya, jadi aku tahu begitu ayah. Misalnya akhirnya ayah dari situ terus kok begitu dikontrol ke dokter ada penyakit penyerta lainnya gitu kan. Terus ya aku langsung di situ baru tahu, oh mah berarti abis ini kita bakalan lebih ribet lagi tapi di bagian kasur ya mah gitu, di bagian perawatan kasur ya, karena ayah udah mulai kesulitan berjalan gitu kan. Jadi jadi dari fasenya itu aku tahu gitu loh, Kak, next stepnya apa lagi kayak gitu sih. Iya. Jadi untuk tahu apa yang akan terjadi itu mempersiapkan fisik, mental. Iya, betul. Semua hal-hal yang lain di rumah yang memang harus disiapkan ya. Iya. Nah, kalau ini sebetulnya kita punya waktu 2 menit lagi, satu pertanyaan lagi. Tapi saya akan menyerahkan kepada kita satu jawaban ini. Jadi dari jika ada nih teman-teman yang juga sedang mengalami hal yang sama gitu ya, maksudnya yang pernah kita alami gitu. Sebetulnya apa sih yang kita ingin beritahukan kepada teman-teman caregivers di sini? Kita kan nggak pernah tahu ya, Kak, ujungnya ODD kita nih sampai kapan gitu kan. Pokoknya jalanin aja, pelajari, jangan capek-capek belajar gitu. Karena mungkin kita bisa sudahi hari ini dengan baik, tapi belum tentu besok itu tantangannya sama juga gitu kan. Tantangannya juga sama, tapi jangan putus semangat, jangan patah semangat, karena besok kita belajar lagi. Jadi kita mulai lagi dari nol lagi, kita belajar lagi, dan jangan lupa cari support system, karena kita nggak bisa kalau sendirian gitu. Karena walaupun kadang orang lain nggak bantu secara fisik, nggak bantu secara apa namanya, ada di samping kita, cuman kadang perasaan capeknya kita tuh bisa luluh kalau misalnya saling cerita atau paling nggak didengar lah kayak gitu. Cari support system gitu. Jangan lupa cari support system, dan support system itu bisa dicari dimanapun. Kalau misalnya nggak ada orang, nggak ada keluarga, cari teman, cari tetangga, atau cari komunitas kayak Alzi ini gitu. Karena siapapun juga bisa jadi support system kita sih. Terus semangat. Aduh, luar biasa ya Tita ya ceritanya. Mungkin juga sekarang sedang dialami oleh rekan-rekan caregivers di sini beserta keluarga.
Kalau melihat semangatnya Tita dan juga melihat kekuatan Tita tadi juga salah satunya itu bersumber dari support system. Berarti kita hari ini mudah-mudahan bisa menjadi support system yang baik ya untuk teman-teman di sini dengan cara berbagi kita. Nanti juga akan ada sesi curhat, silahkan langsung bersama Ibu Aya dari Pulih. Dan Tita, sekarang gimana Tita kabarnya? Baik, Ibu gimana kabarnya? Baik, baik banget sih Kak. Baik banget ya, Alhamdulillah. Okay. Ayah meninggalnya berapa tahun yang lalu Tita? Ayah meninggalnya 2018, 3 tahun 2018. Yang lalu. Okay. Baik, terima kasih Tita atas ceritanya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas energi positif yang Tita berikan ya siang hari ini. Karena saya kebayang sih, maksudnya kalau saya bandingkan dengan Tita, waduh, berarti waktu-waktu itu saya nggak ada apa-apa yang dibandingin Tita. Ayah saya itu pendiam banget, jadinya ya tidak mengalami hal seperti itu ya. Tapi terima kasih, semangatnya sangat menular sekali siang hari ini. Oke Tita, sehat selalu dan juga ini ya sukses Tita sebagai Korwil Alzi di Malang ya. Tetap semangat juga menjadi support system bagi teman-teman semua. Oke, baiklah Tita, terima kasih. Dan teman-teman, bicara mengenai support system, kita harus punya kenang-kenangan dong hari ini ya kan. Kita hari ini hadir bersama, kita harus ada kenang-kenangannya, makanya kita sekarang masuk ke photo session. Photo session ini ya, seperti biasa dipandu oleh Mas Dipa Mulia. Kak Dipa, sudah siap ya untuk menjadi fotografer kita pada siang hari ini? Yes, siap Vena. Okay. Baik. Dan juga untuk ini untuk teman-teman yang nanti akan menonton di YouTube, karena ini kan direkam kemudian akan dipasang di YouTube-nya Alzi. Setelah foto ini kita akan berpisah karena nanti ada sesi berbagi sama caregivers yang kami sangat menghormati privasi masing-masing dari ceritanya. Jadi itu kita hentikan di situ bersama dengan selesainya foto bersama. Oke, kalau gitu silakan Kak Dipa. Oke, siap ya. Ini ada dua halaman. Aku di halaman satu dulu ya sebentar, ada yang belum siap. Oke, lihat kamera semua, lihat. Oke, sekarang ke halaman kedua. Oke, thank you, Vena. Siap, sudah semua. Semua ya, Kak Dipa ya. Terima kasih. Terima kasih atas senyumnya yang sangat memancarkan kebahagiaan. Karena kita ini tidak bertemu secara langsung. Tetapi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyalakan videonya. Karena setiap kali kita punya virtual session, saya selalu bilang bahwa melihat wajah teman-teman itu adalah sumber kebahagiaan bagi kita semua. Karena seperti layaknya kita bertemu walaupun terhalang oleh monitor, tetapi dekat di hati ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kita saling mendekatkan hati lagi nih dengan session berikutnya. Tentunya session berikutnya ini adalah yang